Halo, selamat datang lagi di Area Games ID. Kali ini gue mau ngebahas mengenai game Are You Smarter Than a Fifth Grader? Mungkin kalian gak asing ya dengan judul gamenya, karena dulu emang sempet tayang acaranya di Global TV. Kalau gak salah tuh hostnya ada Tantowi Yahya sama Indy Barrens ya. Harga game ini $29.99 di eShop, untuk saat ini cuma ada versi digitalnya aja ya. Selain di Switch, game ini juga rilis di PC, PS4, PS5, Xbox One, dan juga Xbox Series. Jadi di game ini tuh kita ikutan kuis dengan cara beradu pintar ya dengan anak kelas 5 SD. Sebelum mulai, kalian akan ditemani sama anak kelas 5 SD sebanyak 5 orang. Di sini kalian bisa milih nih, karena ada beberapa orang anak dan setiap anak ini punya kemampuan yang berbeda-beda. Misal, si A ini jago matematika, sementara si B ini jago sains. Kuisnya sendiri terdiri dari 6 tahapan, di mana mulainya ini dari pertanyaan kelas 1, nanti kalau kalian lolos lanjut ke kelas 2, kelas 3, 4, 5, dan juga 6. Soalnya sendiri ada berbagai macam kategori, ada life science, matematika, reading, spelling, dan lain-lain lah. Kabarnya di sini tuh terdapat 6.800 lebih pertanyaan, jadi mungkin jarang ya kalian nemu pertanyaan yang sama. Gua sendiri saat main game ini belum nemu pertanyaan yang sama, semua soal yang gua temuin itu beda-beda. Setiap pertanyaan dari masing-masing kelas, nantinya kalian akan ditemani satu orang anak SD. Dipilihnya ini secara random ya. Kalau kalian nggak bisa jawab pertanyaannya, kalian tuh bisa menggunakan bantuan. Ada 3 pilihan yang bisa kalian gunakan. Pertama, kalian ini bisa ngintip dan pakai langsung jawaban dari satu teman SD yang lagi ngedampingi kalian. Pastiin pertanyaannya ini sesuai ya dengan kemampuan si anak. Misalnya nih, si anak ini jago matematika. Ya kalau mau benar jawabnya, soalnya juga harus matematika gitu. Biar peluang benernya tuh lebih besar ya. Jangan dikasih soal sejarah ya. Nanti peluang dia jawab soal dengan benar tuh juga makin kecil gitu. Kedua, kalian akan bertanya ke anak SD lainnya yang nggak lagi ngedampingi kalian. Nanti anak-anak SD ini akan ngejawab nih, dan kalian bisa lihat paling banyak itu milih jawaban yang mana sih. Jawaban dengan pilihan terbanyak bisa kalian pilih. Pilihan terakhir, kalian bisa skip soalnya dan ngeganti dengan pertanyaan yang baru. Oh ya, di sini sekali kalian ngejawab salah, maka permainan ini akan berakhir ya, dan nantinya kalian akan mendapatkan bonus dari poin yang kalian udah kumpulin di awal. Bonusnya ini bisa berupa karakter baru atau juga pernak-pernik untuk custom profil kalian. Oh iya, semakin sering kalian main dan dapat banyak poin, maka semakin banyak juga kategori soal yang kebuka. Selain main sendiri, kalian juga bisa ngajak player lain up to 8 player. Kalau main rame-rame gini, banyak-banyakan poinnya dengan cara ngejawab pertanyaan dengan benar. Kalau salah pun kalian tetap lanjut, nggak langsung tereliminasi. Setiap player juga tetap punya 3 bantuan untuk ngejawab soalnya. Gua sih cukup nikmatin ya main game ini, beda gitu dari game Switch yang lain. Bisa nambah ilmu juga kan. Yang harus kalian perhatikan, pengetahuannya ini kan ngambil dari luar ya, jadi soal SD yang ada di game ini tuh mungkin beda gitu dengan SD yang ada di sini. Karena kan kurikulumnya juga mungkin beda ya. Jadi jangan aneh gitu, kok pertanyaan kelas 3 SD matematikanya kayak begini? Ya mungkin soal kelas 3 SD matematika di sana kayak begini gitu. Oke, paling segitu aja untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya, dadah!